다니엘입니다. 저는 간소미입니다. We are 지갤. Okay, kali ini kita berdua bakal nge-review teh yang berasal dari Korea Selatan. Tada, ini dia tehnya. 네, 오늘 우리는 검토하고 싶습니다. 이것은 한국 차입니다. 이 차의 이름 덩수 현미녹차 런라이스 그린티. This is Korean tea. 네. 네. �adi teh ini itu diberikan langsung oleh temannya Somi yang dari Korea Selatan khusus buat kita berdua karena kita mau review teh ini karena teh ini itu kesukaan kita berdua gitu. Jadi kalau kalian mau beli teh ini tuh dibeli di Korea Selatan. Jadi kalau kalian ke minimarket atau ke supermarketnya itu pasti kalian menjumpai teh yang satu ini. Jadi tehnya ini itu harganya cuma 5.000 won. Kalau dirupiahin sekitar 50.000 rupiah atau $5. Oke, sebelum kita review, mari kita unboxing dulu. Jadi, ini ya, ini tuh masih disegel ya guys. Oke guys, jadi dalamnya itu kayak gini. Ini tuh kemasannya bagus banget ya, karena dia dilapisi lagi luarnya ini pakai kertas gini, dan itu menurut aku ini tuh bagus banget. Dan ini isinya itu 25 biji satu kotaknya. Oke, setelah tadi aku udah unboxing tehnya, sekarang kita mau seduh tehnya. Kemudian kita buka dulu. Jadi ini air hangat. Ya, ini air hangat. Hot water. Dan ini glassnya. Ya. Ini full ini. Full. Stop. Yes. Hana. Oke, setelah air hangatnya udah dituangin ke gelas, terus kita buka deh ini. Iya. Di sini tuh udah ada kayak pembukanya gitu. Jadi kita tinggal sobek aja. Ya, kita sobek. Habis itu kita lihat dalamnya kayak gimana. Jadi dalamnya itu kayak kantong gini, kayak teh-teh yang ada di Indonesia gitu, tapi kayak ini teh celup. Ya, kayak teh celup di Indonesia gitu. Ya. Lebih bagus gitu. Kita celupin. Ini kita nggak pakai gula sama sekali ya. Kita penyet teh doang. Oke guys, setelah tadi kita udah seduh tehnya, sekarang kita mau kasih tahu atau kasih unjuk. Ini tehnya tuh kayak gini. Jadi tehnya itu dia kuning gitu, kuning. Tapi menurut aku ini ada hijau-hijaunya gitu. Kayak bungkusnya gini, jadi kayak ada hijaunya, ada kuning-kuningnya, tapi dominan kuning guys. Oke, sekarang kita mau review. Oke, kita review. Cang. Jadi kita review aromanya dulu ya. Aromanya tuh bener-bener enak dan nagih banget ya menurut aku. Menurut kamu kayak gimana? Khas Korea. Oke. Oke, kita coba ya. Siap? Ready? Ready. Let's go. Wah, 대박. 이 차 마시시오. 정말? 네. 와. Okay, menurut aku rasa tehnya ini benar-benar khas mungkin dari Korea. Beda banget sama teh yang dari Indonesia. Jadi ini tuh lebih ini tuh nggak pahit sama sekali. Kalau teh Indonesia itu menurut aku pahit ya. Cepet teh Indonesia. Ya, abis itu
ini tuh juga ada aroma dari mungkin batang dari daun teh itu. Jadinya ada aroma-aroma kayak kulit kayu dibakar gitu. Aromanya tuh enak banget. Jadi bikin lagi, dan tehnya ini tanpa gula. Jadi kalau kalian mau tambahin gula juga enak, tapi kalau yang nggak suka diisi gula juga tetap enak. Kayak aku sama kakakku nggak sama sekali diisi gula, dan ini enak, udah enak banget. Cua, cua, terbaik. Jadi kalau kalian yang suka banget teh atau mau coba teh Korea ini, mungkin di online shop makanan Korea, atau mungkin kalian cari aja di Google link-link yang nyediain jual teh Korea ini, mungkin bisa cari di sana, karena ini emang temennya Somi yang ngasih dari Korea langsung, jadi kita nggak tahu dia belinya daerah mana gitu. Tapi yang jelas di minimarket sama supermarket Korea itu udah ada teh ini. Jadi jangan lupa dibeli kalau kalian ke Korea Selatan. Terbaik. Oke guys, jadi sekian dari review teh Korea Selatan dari kami. Jadi menurut kita berdua ini tuh enak banget dan recommended banget buat kalian. Jadi yang mau ke Korea Selatan jangan lupa beli teh ini, karena ini tuh teh yang paling enak menurut kita. Yes. Oke, terima kasih yang udah nonton video ini. Jangan lupa like, subscribe, comment, and share this channel. Jasi, thank you. Kamsahamnida. Annyeong. Annyeong.